Widih, ada jerapah juga di sini. Wadidaw, lihat teman-teman. Lehernya yang panjang ini, wadidaw. Dia itu adalah pemakan tumbuh-tumbuhan. Kakinya pun tinggi, lehernya panjang. Dia mampu memakan tumbuh-tumbuhan yang tinggi, teman-teman. Wadidaw, wadidaw, keren sekali ya. Wah, 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 wah. Rambutnya, teman-teman. Widih, sepanjang lehernya hitam. Hai, punya rambut juga dia. Hai, wah, wah, wah. Ada dinosaurus lagi nih teman-teman. Widih, ini dinosaurus apa ya? Wih, ini bukannya Velociraptor ya? Wadidaw, keren sekali ya. Widih, dinosaurus ini adalah dinosaurus teropoda. Wadidaw, wadidaw, yang hidup pada periode Kapur akhir. Berbadan lebih kecil teman-teman dan biasa hidup berkelompok. Dan strategi menyerangnya, wih, ngeri. Wah, 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 dia adalah penyerang yang secara diam-diam. Wah, dan berkelompok teman-teman. Widih, dinosaurus ini keren. Wah, teman-teman, kalau ini bertarung dengan T-Rex, bagaimana ya teman-teman? Widih, T-Rex kan lebih besar dan ditakuti. Tapi dia ini, Velociraptor ini mempunyai strategi menyerang yang hebat. Wadidaw, bisa kalah juga nih T-Rex. Widih, 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 keren sekali ya. Wah, lihat teman-teman. Wah, Velociraptor melawan T-Rex. Wahahaha, widih, 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 keren sekali. Wah, dinosaurus-dinosaurus ini hidup pada 85 juta tahun yang lalu, teman-teman. Wah, untung saja mereka hidup di zaman dahulu. Kalau zaman sekarang, widih. Wah, ngeri. Badannya gede-gede. Ini juga ada lagi nih, Triceratops ini teman-teman. Widih, 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 keren sekali ya. Lihat, kenapa dijuluki dengan Triceratops? Wah, ini karena ada tiga culanya di sini. Widih, 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 widih. Ini adalah untuk bertahan hidup, untuk menyerang, dan untuk bertahan supaya teman-temannya atau musuh-musuhnya tidak bisa melawannya. Hahaha. Ini juga pemakan tumbuh-tumbuhan juga ini teman-teman. Wadidaw, keren sekali kan. Wah, ada apa lagi nih teman-teman? Widih, ini ada kambing domba teman-teman. Widih, kambing dombanya keren sekali. Wah, teman-teman, domba ini kita bisa manfaatkan pada bulunya. Bulunya kita bisa menjadikan sebuah benang. Benang itu nanti dirajut untuk menjadi pakaian, jaket, dan lain sebagainya. Wadidaw, wadidaw. Dan kulitnya juga bisa digunakan untuk tas, dompet, sabuk, dan lain sebagainya, teman-teman. Wadidaw. Tapi yang jelas, ini bisa dimanfaatkan dagingnya, teman-teman. Dagingnya itu lezat. Teman-teman pernah makan sate kambing, kan? Ya, enak kan? Hehehe, ya enak sekali sate kambing. Wadidaw, wadidaw. Dan ini juga bisa menghasilkan susu yang terbaik, teman-teman. Untuk orang-orang yang sedang mengalami sakit. Oh, ini susunya bisa digunakan untuk terapi kesehatan. Apalagi jika kita sudah sehat, minum susu kambing ini akan menjadi tambah sehat. Hai, kerennya. Ternyata susunya bisa kita manfaatkan juga. Wadidaw, wadidaw. Wah, wah, wah. Ini yang terakhir ini, teman-teman. Wah, ada Ultraman. Ultraman Zero. Wah, keren sekali. Widih, 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 widih. Wah, ya, Ultraman Zero ini adalah anak dari Ultra Seven. Widih, Ultra Seven mempunyai anak bernama Ultraman Zero. Wadidaw, wadidaw. Keren sekali kan? Lihat, teman-teman. Wah, wih, badannya keren. Wadidaw. Wah, dia dilatih di bawah Ultraman Leo setelah dia diusir dari tanah cahaya oleh ayahnya karena mencoba mengambil plasma spark. Wadidaw, wadidaw, keren sekali. Ultraman, ternyata kamu mempunyai bapak ya. Wah, 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 Ultra Seven bapaknya. Hai, widih, widih, widih. Gimana teman-teman? Sudah semua kita bahas, sudah semua kita lihat satu persatu dan bagaimana? Keren kan? Wah, keren, keren. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya supaya teman-teman bisa menonton semua video-video dari kakak ini. Oke, sampai di sini dulu dan bye-bye.